Anda masih di Breaking News Metro TV, pemirsa. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan hari ini akan rencananya akan mulai diterapkan one way serentak di sejumlah ruas tol. Hal ini dilakukan usai pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran akan terjadi mulai hari ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.